Ya halo guys, balik lagi dengan gue VRB ya guys ya. Masih dengan konten Magic Chess lagi. Nah, di video kali ini kita bakal mencoba evolusi terbaru yang menurut gue evolusi ini kuat banget ya guys. Yaitu dari sinergi Archer nih. Nah, untuk Archer di sini evolusinya kan ada dua. Yang pertama dia menjadi invisible selama 1 detik di awal siap round. Itu bagus. Cuma kalau misalnya kalian mau damage Archer itu semakin besar ya, kalian ambil yang ini guys, evolusi yang kedua, projectile. Nah, Archer memberikan 8% damage tambahan untuk satu tile yang berada di antara mereka dan target. Kalian ambil ini deh guys. Ini udah pasti bakal kuat banget si Archer kalian sih. Di early bakal gendong banget kalau kalian udah berhasil aktifin evolusi Archer nih guys. Nah, gua berhasil bikin combo triple seek lagi ya buat di update terbaru kali ini guys, yaitu gua berhasil combo Archer kombinasi sama Kadia dan superhero. Nah, untuk evolusi apa yang gua ambil di sinergi Kadia dan superhero, kalian tonton sampai selesai guys ya, jangan di skip-skip. Dan gimana cara mainnya di update terbaru ini, kalian tonton sampai selesai, jangan lupa dibantu buat like. Nah, di sini gue juga berhasil guys ya, perfect win atau tidak terkalahkan sampai akhir round di game kali ini guys. Jadi kalian yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar, dan kita langsung aja masuk ke videonya ya. Let's go. 2000 years later. Oke guys, kita kali ini bakal mencoba combo Archer di update terbaru evolusi ya. Nah, langsung aja di sini kita pakai Commander EG3, yang dimana Commander ini kita langsung win streak aja ya, nggak harus open guys. Oke, kita bakal ambil di sini item ya. Oke, ada superhero. Untung kita nggak terlalu open banget ya guys ya. Superhero dilepas kah? Lah, EG3 dikasih kristal mah guys ya, enak ya. Oke, kita dapat ke arah situ ya, kita roll dulu dikit guys. Oke, naik level, entar dulu bentar ya. Oke, gini dulu berarti. Ada superhero nih guys. Apakah kita bisa menggunakan superhero di sini? Gitu guys. Alright, kita bakal coba yuk combo KD Archer di patch terbaru ya guys, atau di update terbaru. Apakah masih sekuat sebelumnya dengan tambahan evolusi-evolusi nih? Yuk, gaskan guys. Nice game. Oke, harusnya sih masih enak ya pakai Commander ini ya guys ya. Oke, superhero mungkin kalau bisa kita bikin, tapi nggak boleh kita paksain guys. One superhero boleh. Ntar kita coba guys. Ada cuma kita fokus archernya dulu ya, fokus archernya dulu. Jadi ntar aja. Oke. Okay. Nah, dapat Kadia guys. Kita langsung dapat Kadia di sini, kita ganti dia ya. Oke, okay, sip. Kita lihat stok one-one yuk, masih banyak kak. Masih banyak lah ya. Itu coba kita lihat dulu main-main pada main apa. Waduh, Kadia juga guys. Oh, ada 3 lagi. Oke. Kita yang penting udah dapat one on satu aja ya. Halo bang, selamat malam bang Bagus, welcome semua guys, let's go. Nice, come on. Oke, lawannya di sini adalah Los Pecados ya. Masih sakit guys, Archer masih sakit banget ya. Oke, dudududut, nice game. Terima kasih bang tutorial evolusinya, pas main udah ngerti. Sama-sama semuanya guys ya, sama-sama. Oke, kita coba roll lagi. Oke, ada Moskov di sini. Ntar guys ya, untuk superhero kita ambil kristalnya karena gue pakai EG3, itu opsi terakhir lah bisa kita pakai, karena Bruno juga harga mahal kan ya. Kalau kita paksain sekarang takutnya kombonya nggak jadi malah nanti. Dapat mirror device, nice banget. DAS kita kasih ke 1-1, mirror 1-1, 22% harusnya bisa dapat blessing ya. Oke, kita ambil dulu di sini. Moskov. Nah, bener guys, dapat blessing. Wow. Kita naik level dulu aja ya, gini ya. Nah, udah paling enak dah. Kalau sudah gini makin enak guys, walaupun ada yang nabrak ya, sampai 1-2 orang yang nabrak. Tapi
selagi kita berusaha guys pasti dapat ya nih ya. Nice game. Oke, satu lagi Archer, kita ganti dia. Berarti satu lagi Bruno ya. Pas. Telat gak bang? Enggak, aku baru mulai nih guys. Let's go. Kita lihat dulu. 1-1 DAS ya guys ya. 1-1 kita sudah megang DAS, udah pasti jauh lebih enak. Angkat. Nah, lawan Freya enggak jadi masalah. Lawan Freya enggak jadi masalah, hajar. Nice game, bisa loh guys. Masih kuat banget ya ternyata 1-1 di sini ya. Apakah bakal perfect win di sini? Semoga bisa. Bang, tadi enggak live, cuma live malam. Iya guys, lagi ngedit konten soalnya. Sampai jam berapa bang live-nya guys? Kurang tahu sih. Mau bikin Auntan Austus skill 3 dong nanti ya guys ya. Soalnya gua enggak beli skinnya guys Austus, jadi kita bakal bahas dari skill 1, skill 2, skill 3-nya guys ya. Oke, aktifin langsung ya. Nah, saran gua guys ya, ini adalah evolusi Archer paling terbaik lah. Dia memberikan 8% damage tambahan untuk setiap satu tel yang berada di antara mereka dan target. Pokoknya ambil yang kanan. Nah, posisi bakal nentuin juga ketika kalian ambil evolusi yang itu ya. Posisi musuh juga guys sangat berpengaruh. Makiria 3 bang nanti ya. Oke, let's go. Kita lihat. Tuh, liatin guys ya. Wah, gila. Sakit banget sih ini. Archer. Ini guys ya, Archer projectile. Ini maksudnya gimana sih? Ini gini sih. Satu tel yang berada di antara mereka dan target itu maksudnya adalah ini satu kotak. Satu kotak di antara mereka. Tadi makanya kalian lihat ya, ada kayak duri-duri itu yang nyamping atau di tempat kotak yang kosong, guys. Nah, itu efek dari evolusi Archer ya. Seperti itu, guys. Jadi buat kalian yang pengen ambil evolusi, lebih baik ambil evolusinya yang sebelah kanan ya untuk Archer ya. Yang kiri apakah jelek bang? Enggak kok, cuma ya kalau sekarang dia ini masih bagus ya, jadi pakai aja dulu guys. Kita roll dulu yuk. Ntar, oh Vale, ntar dulu ya, kita belum open skill ya guys. Nah, kita cari-cari dulu aja hero kita. 1-1 lagi ya. Oke, nice. Let's go, kita lihat yuk. Apakah bakal menang lagi di sini? Oke, ada purify ya guys ya kita ya. Oke. Nice, tuh sakit banget tuh. Tuh, lihatin guys ya. Kayak ada duri-durinya, sakit banget ini sumpah sih. Evolusi paling sakit sih kalau menurut si Archer ini sih guys ya. Paling bagus. Awalnya sangat baik bang, mantap. Makiria 3. Makasih bang infonya, sama-sama Kak Melisa. Hyper Yuki 3 nanti ya. Bone hadir bang. Halo Bang Agam, salam kenal. Udah banget damage Archer evolusi yang ke-6. Kenapa Mas Sof gak dikasih mirror bang? Nanti ya, kita cari mirror buat 1-1 aja guys. Oke, last game, nggak apa-apa, kita bakal bisa ambil link ya di sini ya. Kita ambil link nanti guys. Oke. Let's go ya, bisa yuk. Archer ya, bagus banget sumpah lo ini. Link, gaskan aja lah. Ini nggak usah guys. Kita mainnya ke arah fisikal ya. Nah, naik level 38 harusnya bisa. Norton Veil kita ada purify ya. Kalau depan mundur dikit. Oke. Jangan nggak usah ya, kita ambil AK-nya aja guys di sini, nggak apa-apa. Oke, 6-6 dulu. Kalau ada bisa kita bentuk. Nih ya superhero ya, kan kita tinggal satu doang nih guys, satu lagi ya. Kalau ada kristal baru bisa. Nggak harus 6. Jadi lebih baik kita bentuk sinergi ini dulu aja Archer ya nih. Menurut gua Archer yang paling utama sih buat sekarang sih ya, karena dia waduh damage sakit banget guys. Oke. Ada purify, aman. Panuannya di ujung. Let's go. Loncat-loncat. Onon. Nah, tuh. Damage-nya guys 21.000 loh. Gak cuma one-one ya, hero archer lainnya guys. Gila sih ini sih. Keren banget sih. Kita link boleh lah ya guys ya, kita pakai. Bentar. Roll Bruno. Kita lihat stoknya dulu guys ya. Kalau mau mirror si 1-1 7 bisa nggak ya 7 ya 7 Bruno udah pasti nggak ada yang ngambil. Kalau Bruno Akai sisa 6, Akai sisa 6 guys. Oh, tinggal dikit Akainya nih, bisa nggak ya. Tapi yang main KD, oh ini Tusun nih, berarti tinggal Tusunin ini ya guys ya. Ada 1-1 dia, ada 1-1 bintang 2 di sini. Kalau dia Tusun auto nambah stoknya ya. Oke.
Let's go. Nah, apalagi lawan posisi dia pintar ya guys, yang ngatur ya. Cuma kalau kita udah tarik ke belakang sih ya. Oke. Okay. Yuk. Tuh guys. Kalian lihat ya. Tuh. Dia belum aktif ya. Belum aktif evolusi apapun tuh. Kita udah aktif. GG parah. Gimana caranya bang? Kok bisa lihat stok beli Magic Chess Pass ya? Aing telat gak? Enggak kok. Oke, bentar. Roll dulu. Nah, Bruno. Nah, gini ya guys ya, dapat superhero. Cuma ya kita nggak bisa taruh superhero sekarang ya guys ya. Mungkin kita bakal taruh di sini dulu aja. Karena bakal kurang bagus nanti buat si Wanwan-nya. Dapat mirror defense ya. Oh, Kadia lagi dong. Kristal yang sangat bagus. Kita belum buka skill ya guys ya di sini, belum open skill. Padahal belum open skill. Satu lagi nih, satu slot lagi kita open skill. Tapi kristalnya udah dapat kayak gini, guys. Kita naik level ya, masukin link ya. Level, kita masukin link aja. Udah. Aktifin evolusi yang ini, guys ya. Kalau untuk kayak di Kadia, lebih baik yang ini. Kalau misalnya kalian fan-fannya udah mau bintang 3 lah ya. Ambil ini, nambahin stack, ntar gua bakal jelasin nih apa sih efeknya. Saya, yang penting udah aktif itu dulu. Ini kita aktifin, dapat. Nah, superhero ya. Nice game. Ada dominan S, udah pasti kita bakal ambil. Kasih dia. Ini bakal kita kasih ke dia. Oke. Nah, ini dulu guys. Oke, nah, bisa 66 nih. Mirror masih ada kan ya. Superhero ntar kita kasih ke Wanwan kalau udah 6 ya guys ya. Karena biar Wanwannya nggak keganggu dulu buat di awal ini. Nice. Gini. Sip. Jadi seperti ini guys. Untuk Kadia. Evolusi yang sebelah kanan. Hero Kadia Reference dapat memperoleh hingga 9 stack ya. Dari efek sinergi Kadia Reference. 9 stack maksudnya gimana? Kalian bisa baca dulu guys yang ini. 6 Kadia itu maksimalnya 6 stack doang. Jadi kalau kalian ambil evolusi yang kanan, dia bakal meningkat stacknya hingga 9. Nah itu bagus banget. Apa ngaruhnya sih sebenarnya sih stack itu sih? Pastinya guys ya, stack itu bakal berpengaruh kepada ini. Efek kardianya jadi semakin sakit. Dari mulai attack speed, dari mulai mass HP shieldnya yang terus bertambah. Norton Veil ada ya. Jadi kita nggak boleh terlalu ituin one-one-nya. Kita kasih di sini mungkin boleh. Tarik mundur gini. Oke, sambil nunggu superhero ya. Superhero boleh deh. Kita aktifin Swordman bisa nih nantinya gini ya. Oke, kita last stock-nya dulu one-one-nya apakah 5. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahan dulu guys. Let's go. Yuk, kita lihat dulu yuk. Karena superhero belum kita kasih ke one-one, sabar guys. Ini gini dulu, biar one-one-nya lebih aman dulu ya. Mantap. Link, waduh link guys. Dulu udah link aja dia. Udah link aja tiba-tiba linknya bintang 2. Kita pulangin ya, pas banget dia megang one-one. Tok one-one bakal nambah di sini jadi 12. Nice banget. Hadir bang, halo. Malam bang. Saya malah milih yang kiri bang. Ya tergantung ya, tergantung orang mau yang mana guys. Kalau menurut gua bagus yang tergantung ya abang mau milih yang mana. Tapi rekomendasi gua kalau Kadia ngambil yang kanan gitu. Mabar nggak bang? Enggak guys ya. Bang mainnya di emulator kah? Iya di emulator. One-one kita satu lagi guys ya, bintang 3. Ini bakal perfect win sih kayaknya sih. Semoga ya bisa ya. Let's go. Soalnya ini peluangnya udah gede banget nih guys. Lawan kita adalah Mesh Era di sini. Sepertinya tidak terlalu menakutkan ya. Apalagi kita sudah aktif 2 evolusi di sini ya. Nice game. Nah, mantap tuh. Nah, ini baru namanya Magic Chess ya guys ya. Benar-benar mengandalkan sinergi ya, bukan cuma hero guys. Gue suka sih yang kayak gini sih ya. Kalau Astro bilang mana Bang Jo? Ditonton di konten gue terbaru ya guys ya. Gue udah jelasin semuanya itu untuk evolusi terbaik yang harus kalian ambil yang sebelah mana aja. Pesan One Piece bintang 3 nggak kuat karena nggak tahu bang. Ya itu makanya ambil yang sebelah kanan. Nah nanti pokoknya live streaming kita kedepannya bakal ngejelasin seputar evolusi ya. Oke, kita ambil Azar aja. Kenapa? Karena kita bisa peluang bentuk ke 6 superhero guys. Astagfirullah lagunya ini ngulang-ulang terus ternyata. Oke bentar guys. Kita bisa copot Mia ya. Karena dapat blessing. Kita masukin ini. Satu superhero lagi. Let's go. Nah. Bintang 3. Oh, dapat. Gitu dong.
Oke, 6. Kita kasih superhero ke Link dulu, guys. Bentar. Oke, kita bakal ambil ini ya, attack speed ya, guys ya. Nah. Nih nih, kalian lihat ya. Taruhan kita bintang 3 kita kasih superhero, guys. Bentar. Oke, kayaknya kita bakal perfect win di sini. Nice game. Oke, liatin damage-nya. Ya, kasih ya, guys ya. Kita bakal kasih dia superhero dari Akai dan ini kita bakal kasih ke dia. Oke, one one satu lagi yuk. Duh, bentar, guys. Jilong ganti Chang'e ya tadi, aduh nggak keambil lagi. Bentar, guys. Sebentar ya, ini boleh. One one satu lagi soalnya nih. Oke, oke. Okay. Wait. Karena ini kita ganti ini. Ini kita ganti Archer dari Chang'e. Lebih baik pakai itu ya. Kita roll dulu bentar. Nah, one one minta 3, guys. Let's go. Dah, one one. Wow. Blessing lagi nggak tuh, guys. Wah, ini sih kelebihan sinergi kita auto triple seek ya. Let's go, one one. One one, nice. Perfect win kita, guys. Game pertama di update terbaru ya. Kayaknya bakal perfect win kita dengan 6-6. Guys, mau bikin 4 swordman atau 4 abyss ya, guys? Tapi kalau mau bikin ke arah yang pasti dapat evolusi sih ke arah swordman, guys. Gimana nih kira-kira? Setuju ke arah mana, guys? Setuju ke arah mana? Swordman mungkin ya. Kita coba swordman deh. Swordman nih, cepet ini soalnya bisa kita pakai Link Archer ya. Ini. Oke, dapat apa? Oh, Husklau. Kita kasih ke dia ya. Ini kasih ke sini. Nice. Cari Swordman, guys. Cari Swordman nih. Waktunya kita mencari-cari Swordman. Naik level dulu deh. Ini deh, kita adain Abyss dulu ya. Sambil mencari Swordman kita, guys. Nah, oke ya. Jadi one one superhero kan karena dia jangkauan archer-nya udah jauh ya, guys ya. Dia nggak perlu maju lagi ke depan, guys. Cukup dari belakang aja. Udah. Sebentar, musuhnya. Oke, kayak kita harus pakai ini sih. Buat jagain one one ya, biar nggak terlalu kena itu, guys. Oke, gini dulu, let's go. Oke, triple seek combo, guys ya. Wah, langsung buset sekali hit dong one one-nya. One one-nya sekali hit dong. Oke. Kalian lihat, guys. Evolusinya kalau kalian ambilnya tepat, efeknya jadi bagus banget ya. Ini gua ambil yang attack speed, guys ya. Jadi setiap hero yang ngekill, dia bakal dapat 15% attack speed dan max-nya hingga 120%. Kalian bisa bayangin enggak? 120%, guys. Gimana enggak, aduh Hayabusa lewat ya tadi ya. Aduh Hayabusa lewat, guys. Swordman, aduh, oh ini ada ini nih. Sebentar ya, ini jual dulu, beli ini dulu. Tanpa Swordman aja, guys, bisa buat nyalain ke arah itu juga. Oke, yuk kita lihat apakah bakal perfect win di sini kita. Let's go. Ini pokoknya evolusi terkuat ya, guys, kalau menurut gue buat di update terbaru kali ini. Nah, tuh liatin. Oke, untung kita ada Immortal, nggak ngaruh attack speed, bah. Let's go, guys. Perfect win di game pertama di original server tentunya ya. Update yang selama ini kita tunggu, kita berhasil bikin 6 superhero, 6 archer, 6 Kadia dan harusnya 4 swordman ya, cuma gagal, guys. Oke, nice game. Di sini masih epic karena emang masih habis season ya. Oke, kita lihat di sini untuk power-nya, guys ya. 135 dengan bintang 3 one one triple seek ya. Nice game lagi boleh.